salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama saya adalah Noli Johan Abui, adalah tokoh masyarakat Kabupaten Nasa Utara. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kami bersama dengan ada Ibu Kapolsek, ada dari Koramil, yang dimana TNI Polri sangat berperan aktif di dalam kegiatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan pemilu, baik pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pemilihan DPR RI, DPD. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat berat yang sudah diemban oleh petugas negara, dalam hal ini adalah TNI Polri. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada TNI Polri yang sampai saat ini, mulai dari tanggal 14 Februari, baik itu masih tahapan sampai tanggal 14 pemilu, dan sampai pada saat ini, TNI Polri masih mengawal. Dan kita ketahui bahwa kita berada di Kecamatan Hermadidi, dalam hal ini untuk pleno hari kedua Kecamatan Hermadidi. Dan sampai saat ini, ya, situasi keadaan sangat-sangat kondusif yang ada di Kecamatan Hermadidi, ya, yang pada khususnya dan pada umumnya kami juga melihat bahwa di Minahasa Utara, di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sangat kondusif. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jagalah itu sampai tahapan yang pemilu ini akan selesai. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.